Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ade Fahrul di channel Ade Fahrul. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan kegiatan lama saya yang sempat terhenti dan sekarang saya sudah mulai lagi karena saya lihat itu ada prospeknya, yaitu saya akan memulai untuk bertani di rumah dengan lahan yang terbatas. Sekarang saya ini berada di lantai 2 ya, tempat jemur baju nih ya. Nah, apa kegiatannya? Saya sedang mencoba untuk membudidayakan yang namanya toga, tanaman obat keluarga. Ada jahe, ada kunyit, ada serai, ada lengkuas. Nah, saya akan tanam di polybag dan ikuti terus perjalanan berkebun saya di rumah. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kepada para penonton. Yuk, ikutin semua perjalanan saya. Inilah tanah yang pernah saya tanam ya. Saya tanam, tapi sekarang kering karena kesibukan saya yang sempat kemarin menyita waktu. Sekarang saya akan bagi-bagi ke dalam polybag. Ya, ini saya polybagnya saya sudah beli. Nah, ini saya akan masukkan ke sini. Kemudian saya akan siram 1-2 hari ke depan karena ini masih basah tanahnya ya, ini masih basah. Kemudian saya akan beli nanti bibit atau umbi ya, umbi kunyit, jahe, lengkuas saya akan tanam di sini nantinya di polybag ya. Kemudian kalau saya lihat dari prospeknya itu sudah ada ya, karena banyak juga orang-orang yang jual di pinggir jalan tuh, jual kembang-kembang, buah dan juga tanaman lainnya. Membutuhkan toga, banyak dicari juga nih orang. Jadi saya akan memasukkan ke plastik sini. Saya akan masukkan nanti. Kemudian, nah ini saya akan menjadikan suatu ya lahan baru, lahan berbisnis. Setelah itu saya akan jual nanti sehari. Saya akan bukan sehari ya mungkin ya, sepekan saya akan keluar nanti menawarkan ke tukang kembang yang ada di pinggir-pinggir jalan itu, kan banyak juga. Nah, itu katanya lumayan tuh. Saya dengar itu sampai 7.000 sepohon ini. Dan itu juga enggak terlalu lama nunggunya. Untuk sebulan, 2 bulan sudah mulai panen tuh. Coba dilihat aja prospeknya. Apabila sepekan kita bisa menjual 100 polybag seperti ini, apa 100 kali 7 udah 700. Kalau sebulan dapat 2.000, waduh kan lumayan ya. Dari pohon misalnya. Yuk. Nah, ini prospek yang baru. Nah, sekarang sudah selesai nih dari tanah yang banyak di ember yang sana. Saya pindahkan ke yang sini. Ya, sudah saya masukkan ke polybag. Ini kurang lebih semuanya 60 ya. Panjangnya 10, yang kesininya 1 2 3 50 ya, 50. Jadi sekitar 50 60 lah ya. Kurang lebih yang sudah saya buat. Jadi tanah-tanah ini nantinya saya akan tanam bibit toga, tanaman obat keluarga, ada kunyit, ada jahe, kencur. Pokoknya yang terkait dengan toga ya. Ya itu aja yang saya bisa ceritakan. Ini sebagai bentuk dari alternatif untuk kita berbisnis yang mudah, murah, dan sepertinya banyak juga yang minat. Nah, teman-teman, demikian
ide bisnis yang sederhana yang sudah saya lakukan, yaitu dengan menanam tanaman obat keluarga. Terima kasih.